mungkin baju baju ulang ikut lepas kajian pua yang sikap yang cacau pua yang akan cacau demi kapua maruah pada akhir lagi periode yang pun. Nampakkan? Menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Sementara untuk bisa mendapatkan proses dan hasil yang maksimal dari rakyat seluruh Aceh, maka seluruh pengurus dan kader harus mampu membangun inovasi dan terobosan-terobosan yang bisa menjamin kenyamanan, keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Ketika ini atau masa periode kepengurusan yang keempat ini, Partai Aceh telah berhasil menjadi partai yang terbuka atau inklusif dari sebelumnya agak sedikit tertutup atau eksklusif. Dan insyaAllah aku yakin ditanya masa akan datang akan datang kuasa sesuai yang ada disepakati di dalam MOU, yaitu Aceh akan mengelola dirinya sendiri dalam semua sektor publik. Boleh kepada saya Musabo masih tanya baik menteri-menteri Sabokun lagi kejadian waktu perang ini dekutun yang kau bungkus punya perbezaan antara lain Sabok tanya punya nabi luar nanggol di dalam nanggol punya nabi itu Inggris di kota Mandu Kutapan. Semoga bendera Partai Aceh berkibar kembali dan sigom Bansigom Aceh dengan memenangkan pemilu dan pilkada tahun 2024. Yes, tegaknya yang harus teringat kenal ditanya Natur Partai Perjuangan yang lahir dengan perjuangan Dekrosur darah Kepulauan Aceh. Wajah itu yang mirahnya melambangkan darah Kepulauan Aceh. Dan dengan yang baik kebur, kewajiban kita adalah untuk memperjuangkan nasib bangsa Aceh. Soal ekonomi, kekuasaan, dan kemuliaan, dan juga
ketentuannya per Aceh masa itu nak Tuhan. Kau tanya ke dong, nak Tuhan.